Pelakon Mira Liana selamat menamatkan zaman bujangnya dengan seorang ahli perniagaan dalam satu majlis yang diadakan di sebuah hotel terkemuka di ibu kota malam tadi. Dengan sekali lafaz, Mira bergelar isteri kepada Roslan Othman. Pasangan tersebut diijab kabulkan oleh bapa Mira sendiri, Datuk Seri Kasmi Arsad, kira-kira pukul 8.45 malam. Mira turut menerima mas kahwin berjumlah RM100. Mira berkata dia dan suami bersyukur pada Allah SWT kerana akhirnya disatukan sebagai suami isteri yang sah. Secara jujurnya, saya tak sangka akan mengawini seorang lelaki yang pada awalnya hanya sekadar teman baik. Kami memang tak beria-ia bercinta seperti pasangan lain. Cuma saya sangat selesa berkawan dengannya, katanya. Pasangan itu mula berkenalan dalam sebuah majlis pelancaran yang dihadiri mereka kira-kira 4 tahun lalu. Berkongsi Detik Indah, kata Mira dia terkejut apabila Roslan meluahkan isi hati dan melamarnya untuk dijadikan sebagai isteri pada Mei lalu.